Raffi Ahmad naik KRL, netizen penasaran bagaimana penyamarannya. Raffi Ahmad mengaku bahwa dirinya baru pertama kalinya mencoba moda transportasi KRL. Hal itu diungkapkannya di akun media sosial yang dimilikinya. Suami Nagita Slavina itu mengunggah sebuah video singkat. Kereta rel listrik, KRL, memang telah menjadi moda transportasi yang dekat dengan masyarakat sekarang ini. Kereta dianggap sebagai moda transportasi cepat namun murah. Karenanya banyak masyarakat yang menggunakannya. Pertama kali naik KRL, kata Raffi Ahmad di laman Instagramnya. Raffi Nagita 1717, belum lama ini. Dalam keterangan unggahannya tersebut, Raffi Ahmad tampak merekam music video dari penyanyi Happy Asmara. Ia yang mengatakan suka dengan lagu tersebut, mengaku jadi betah selama perjalanan menggunakan kereta. Ada lagu kesukaan A, jadi betah deh. Happy Asmara 77, ucap Raffi Ahmad. Wah amacia, balas pedangdut cantik tersebut di kolom komentar. Sementara itu, banyak netizen yang mengaku sangat penasaran dengan bagaimana Raffi Ahmad dan timnya menyamar selama berada di dalam KRL. Dalam video yang diunggah pun, Raffi menutup wajahnya dan tim dengan emotikon. Wah pasti nyamar pakai topi masker kacamata ya biar gak kelihatan di sekeliling. Mantap ah Raffi, mau naik KRL GMN ah rasanya hehe. Sehat selalu ah, ujar akun bernama Dwi_Noviarti. Ah asik, sambung akun Umbrot Himeyuk.